Seorang oknum polwan di Polrestabes Makassar dipecat lantaran swafoto seksinya beredar di media sosial. Foto tersebut disebar seorang narapidana di Lampung yang sebelumnya berhasil mengelabui dirinya dengan mengaku sebagai perwira polisi berpangkat kompol. Beredarnya foto seksi oknum polwan ini bermula saat DW berkenalan dengan seorang pria di media sosial yang mengaku sebagai perwira berpangkat kompol dan bertugas di Lampung. Keduanya lalu menjadi dekat dan sering berkirim atau bertukar foto satu sama lain. Foto seksi milik oknum polwan akhirnya tersebar di media sosial dan pelakunya merupakan seorang narapidana yang mengaku sebagai polisi. Alhasil, polwan tersebut menjalani sidang etik dan diputuskan untuk diberhentikan karena melakukan kegiatan asusila melalui upacara pemberhentian dengan tidak hormat. Bukan cuma polisi saja korbannya, banyak korban termasuk PNS. Ya, mungkin juga ya, korban daripada salah satu narapidana yang ada di wilayah Provinsi Lampung itu. Tadi sudah kita lakukan pemeriksaan ya terhadap yang bersangkutan, walaupun yang bersangkutan masih dalam